as a reliable, as a reliable all-in-one CX provider, and also is latest progress and also some new updates here. Okay, so I will start here. So yeah, so first of all, let's see the overall profile of a ZipSoft company here. So founded in 1998, AbduSoft has over 20 years experience in the CAD, CAM, and CAE industry. And at present, we have over 1,000 employees, and over half of them are our R&D engineers. So yeah, so our headquarters locates in Guangzhou, China, and we also have 8 branches and subsidiaries, including the United States branch and our Vietnam branch. Okay, yeah, here you can see that actually in last year, in 2021, the 11th of March, our ZipSoft went public and was also listed on the Shanghai Stock Exchange. We call it the STAR stock market, which is also known as the Science and Technology Innovation Board, in the mainland China. So actually it means a brand new stage for a ZipSoft company, which can offering us more wealth and to possibility to create a more value to our global customers here. Okay, yeah. And also actually our ZipSoft is the first listed company of engineering software for R&D and design company in China. Okay, yeah. So let me show you about our R&D. So as we all know that R&D is the key for software company, so is to our ZipSoft here. So actually we keep focusing on R&D investment to create a concrete foundation over these years. So you see currently our ZipSoft has set up 6 R&D centers in Guangzhou and also the other main cities in China, and also one R&D center in Florida of the United States, which aiming to cover engineering talent in different parts of the world. And you see here, we constantly invest the R&D resource by putting over 30% of the revenue every year. And also as a result, now we have more than 500 R&D engineers, including 17 engineering doctors in our team, leading some of the key programs here. Yeah, and also you see that over the past 23 years, our company has been focusing in the CAD, CAM, and CAE CAE industries and the development of the relevant core technologies. So actually in the first beginning, we only saw the 2D CAD software, and now we offer not only the 2D CAD, but also the 3D CAD CAM and CAE, and also the advanced 3D CAD platform, which is now under construction. We call the Project Wukong. And we developed from a small company with only a few people. And now you see we are already a listed company with over 1,000 employees with such a big company. And yeah, and also we study our business in China market, but now we have over 900,000 users all over the world. Okay, yeah, and also what about the product here? So as you could see from our history, our company has developed steadily and also constantly and very fast in the past. And yeah, and with the deeper understanding from the industry, we raised the concept of the all-in-one CS solution in the year of 2019. Here is the definition you can see on my slide: a modern, defined, and data-driven collaborative platform, and also make it as our key strategy. Okay, yeah, so under this strategy, our current product include the third generation of our 2D solution we call the ZipCAD, and also we also have the CAD-CAM solution we call the ZipX3D. So today our partner Promacanic will introduce to you in details for this product,
And also we have the Debrecen, including the electromagnetic industry and also the structural analysis. And also we have the meshworks. Okay, so here you see actually our ZipperSoft have gained many trusted customers. We call it key accounts in different industries. So you see the keywords here. These industries covering many fields like the AEC, the survey, automotive, shipping, etc. So let me share with you an example. Let's say in the year of 2020, we started cooperating with a customer, which is one of the top three. Yeah, hello, hello. Hello, yeah. Okay, yeah. So let me continue. So yeah, so okay, so regarding the key account, so let me share with you one of the good example for you. So as I just mentioned that in the year 2020, we have cooperating with one of the top three surveying customer in France. The reason is that the reason for this company to choose us to cooperate is that our product is very compatible and also a very good application with the performance to suit their users. Yeah, and also let me share with you some customers in ASEAN market. So I believe that this lies company, let's say the first one, the Chencom, and also the Polymatic, I think you must be very familiar. So this is our main customers. We call it key account for our ZipperSoft 3D in this Indonesian market. Okay, yeah, and also you can see that actually this year we have focusing on the marketing so as to go further with our customers. So you see this picture on the left is the manufacturing expo exhibition in Indonesia. We incorporate with our partner ProMechanic. And also you see the middle is the screen, the outdoor screen advertisement, that the TV ads in Philippine Manila. And also you see that our partner also to hold some trainings so as to update our ZipperSoft products nearer to our customer. Okay, yeah. Okay, so I think to now you must have learned about you must have a brief idea about who we are. So let me introduce to you with our vision here. So actually in the 3 years, we're going towards the all-in-one CAS solution, satisfying the whole process of manufacturing. And then in the coming 5 years, we're seeking for all-in-one CAS platform and also engineering ecosystem with all our partners, users, and also our ecosystems. And also further in the future, we're going to be the world's leading engineering software provider. Okay, so yeah, so I think today I'm very glad to hear to share with you our company briefing here. So actually today our authorized partner ProMechanic has prepared a very good solution and to update with you how our ZipperSoft 3D can speed up your jigs and fixture industry. To speed up your productivity and what's our latest highlight features in ZipperSoft 3D. So I hope you can enjoy our webinar today. So next, I will assign to ProMechanic team to share with you our ZipperSoft 3D product highlights. Thanks, everyone. Yeah. Check out for the information. Boleh langsung di sini aja. Oh ya, jangan lupa nih untuk informasi untuk semuanya yang hadir pada webinar ini, jangan lupa untuk absen. Untuk linknya ada di chatnya, ada di chat. Itu ada link untuk absen. Absen itu nanti untuk satu untuk pembagian sertifikat. Lalu yang kedua nanti di akhir webinar akan ada surprise yang hadiahnya itu ada.
dua license untuk 3 bulan untuk 2 orang yang beruntung, 2 license Zetro 3D, dan ada juga 3 MOSFET, dan ada juga 3 MUC. Nanti akan diundi di akhir webinar. Makanya pada itu jangan lupa untuk isi absen tersebut dulu ya. Oke, langsung kita mulai saja. Pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit mengenai background dari perusahaan kami, yaitu PT Pro Mekanik Indonesia. Next-nya, penghancur batu, ada software CAD/CAM, dan juga peralatan-peralatan pendukung industri-industri lainnya. Dan brand-brand yang kami pasarkan itu merupakan produk-produk terbaik dari manufaktur ternama dengan kualitas terbaik. Jadi bisa dibilang PT Pro Mekanik Indonesia ini, kita ini salah satu perusahaan yang menjual peralatan-peralatan di dunia industri, termasuk di dunia manufaktur ini ya. Kita ada mesin bubut, ada mesin milling, ada software, ada peralatan-peralatan pendukung lain seperti ada cutting tool, ada coolant, begitu. Next-nya kita bisa lihat di sini ada produk-produk dari yang PT Promekanik Indonesia jual. Next-nya deh. Nah, kita bisa lihat di sini Promekanik, produk-produk yang kami jual di PT Promek Indonesia itu salah satunya ada ceratisit untuk cutting tool, ada Hurco, ada mesin CNC Hunewia, ada cutting tools dari YG, ada juga software dari ZWE 3D dan ZWE CAD. Begitu. Alhamdulillahnya kami ini adalah distributor resmi dari produk-produk yang kami tampilkan ini. Jadi jika ada yang ikut webinar, jika ada yang tertarik dengan produk-produk kami, bisa langsung kontak saya atau nanti di akhir webinar akan ada link untuk website kita gitu. Selanjutnya, kalau untuk customer-customer kita, customer-customer dari PT Promek Indonesia, Dev, next. Kita bisa lihat di sini untuk Pro Mekanik customer kita sudah di next dulu deh. Terus ini kita bisa lihat di sini ada Astra Auto Parts, ada Schneider, ada Mas Pion, ada Semen Padang, Kemco, Sender Electric, Polimatek, ada Akasi Wuhan Indonesia, dan masih banyak lagi perusahaan-perusahaan lain yang sudah menjadi customer-customer kita. Sebenarnya sudah lebih dari 200 perusahaan. Mungkin hanya cukup hanya beberapa saja mungkin yang kita tulis di sini. Tapi kita juga bergerak di dunia akademik. Ada juga customer-customer kita dari bidang akademik. Ada dari Polman, Politeknik Manufaktur Bandung, ada dari Universitas Negeri Padang, UNP, ada Politeknik Negeri Padang, ada ATMI Solo, dan ada STMI, Politeknik STMI Jakarta. Itu adalah pengenalan sedikit tentang perusahaan kami, PT Promek Indonesia. Untuk selanjutnya, kita langsung masuk ke pembahasan utama kita pada webinar pada siang hari ini. Selanjutnya akan saya serahkan ke Mbak Deva untuk pembahasan mengenai pembuatan jig dan features dengan software Zetro 3D. Untuk Mbak Deva, silakan. Baik, terima kasih Mas Juni. Untuk bagian awal, ini akan dibawakan oleh Mas Ade. Oke, baik. Apakah suara saya terdengar? Ya, jelas. Oke, baik. Ya, baik, untuk pembahasan pertama, untuk pada webinar kali ini, di sini saya akan sedikit membahas mengenai apa itu jig and feature. Ya, mungkin walaupun dari peserta di sini ada yang sudah lebih tahu tentang jig and picture, namun di sini saya akan mencoba sedikit menjelaskan apa itu jig and picture. Next. Oke. Jig and picture itu apa sih sebenarnya? Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu jig and picture ini adalah sebuah alat
dalam dunia permesinan atau dunia manufaktur ya, yang digunakan untuk memegang ataupun mengarahkan alat potong terhadap benda kerja. Jadi jig and fixture ini adalah sebuah alat bantu dalam proses permesinan. Nah, di dalam dunia manufaktur ataupun industri, jig and fixture ini terdapat berbagai jenis macamnya, tergantung dari ada dari tipe by fungsi, ada juga yang tipenya yaitu by spesialisasinya. Untuk dari tipenya, dari segi fungsinya, ada jig fixture untuk mesin tool, ataupun untuk jig fixture untuk proses assembly antar part, ada juga checking fixture atau jig fixture untuk mengecek sebuah produk untuk proses pengukuran nanti, yang nantinya dari benda kerja ini bakalan ketahuan dimensi-dimensinya apakah masuk terhadap toleransi ataupun tidak. Untuk selanjutnya ada juga tipe jig fixture yang berdasarkan spesialisasinya, yaitu ada universal jig. Mungkin kalau universal jig ini sering kita temui di mesin-mesin CNC ataupun mesin turning, mesin milling seperti chuck yang pada gambar di sini, chuck untuk proses turning, itu termasuknya ke universal jig. Dan ada juga spesial jig fixture. Nah, ini untuk contohnya yaitu yang akan nanti kita demokan untuk spesial jig fixture. Jadi jig fixture-nya itu dibuat memang khusus untuk satu produk saja, seperti itu. Oke, nah bagaimana sih prinsip kerja jig fixture itu? Nah, jig fixture ini karena dia merupakan alat bantu ya untuk memegang sebuah benda kerja ataupun mengarahkan sebuah alat potong dalam proses permesinan. Jadi prinsipnya itu kita akan menguji 6 derajat kebebasan dari sebuah benda. Jadi sebuah benda itu mau itu sebuah kubus, dasarnya sebuah kubus, balok, ataupun silinder, ataupun bahkan bentuk benda kerja yang kompleks sekalipun, pada dasarnya dia memiliki 6 derajat kebebasan, yaitu derajat kebebasan untuk ke arah sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, dan juga ada terdapat 3 sumbu kebebasan untuk rotasi di sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, nanti si fixture ini dibuat untuk mengunci semua arah gerakan 6 derajat kebebasan ini, supaya benda kerja itu benar-benar diam, terpegang dengan sempurna. Jadi ketika di proses machining, nanti benda kerja tidak akan lepas ataupun bergeser, seperti itu. Next. Nah, ini contoh-contoh untuk pengalokasian dari 6 derajat kebebasan. Jadi untuk contoh-contohnya itu, kita akan memanfaatkan 6 titik untuk mengunci arah gerakan yang ada pada benda kerja tadi, 6 derajat kebebasan pada benda kerja tadi. Nah, ini contoh-contohnya untuk kita penempatan titik-titik untuk penguncinya. Oke, next aja. Nah, ini untuk jig fixture structure-nya mungkin. Untuk jig fixture ini berbeda-beda ya, strukturnya tergantung dengan kebutuhan juga, tapi secara umum untuk jig fixture ini ya ada position part untuk memposisikan benda kerja, yaitu untuk mengatur posisi sebuah benda kerja ataupun mengarahkan cutting tool, ataupun ada fixture part untuk apa namanya, untuk menjaga gaya gerak antara benda kerja dan juga dengan tool, seperti itu. Ada juga untuk jig part, yaitu untuk clip tool, untuk positioning, dan ada juga base part dan untuk bagian lainnya. Nah, ini dicontohkan di pada gambar di bawah, ada sebuah jig fixture untuk proses pengarahan proses drilling. Ya, di bawah gambar yang sebelah kiri pojok kiri bawah itu ada sebuah bus. Nah, ini untuk busnya ini untuk mengarahkan si alat potong, yaitu sebuah drill ini, supaya dia ketika proses drilling, posisi drillnya itu tepat berada di posisi tersebut, tidak bergeser-geser. Dan ini ada juga di sini, selain dari drill dan juga busnya, ada juga ini untuk workpiece-nya atau benda kerja yang akan diprosesnya,
dan ada juga ini locating pin untuk proses pengalokasian si benda kerja. Ini juga untuk yang kanan, contohnya untuk jig fixture yang ada di mesin milling. Ini untuk benda kerjanya yang kotak di tengah, dan ini ada di proses milling, dan ini ada juga proses untuk penguncinya, penguncian posisi benda kerja. Dan ini untuk proses contoh yang 3D modeling ini yang di sebelah kanan, dan ini merupakan contoh pengaplikasian jig fixture pada sebuah produk untuk proses di mesin. Gitu. Next. Nah, untuk pembahasan selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh Mbak Deva. Oke, baik, terima kasih Mas Ade. Perkenalkan kembali, saya Deva. Di sini saya akan membawakan tentang jig fixtures yang ada di Z-Way 3D itu sendiri. Yang pertama kita ada di Z-Way 3D Overview. Nah, seperti yang kita tahu dan dari tadi sudah diinfokan bahwa Z-Way 3D itu di dalamnya sudah ada CAD, CAM, dan CAE. Jadi selain ada kita bisa mendesain di situ, kita juga bisa membuat tooling pad untuk bagian CAM-nya, dan Z-Way 3D 2023 sekarang sudah memiliki fitur analisis CAE pada software-nya, sehingga semua ini sudah ada dalam satu software, yaitu Z-Way 3D 2023. Yang seperti yang kita bilang, ini adalah all-in-one solution. Ini digambarkan proses pembuatan suatu benda hingga proses CAM-nya. Jadi yang pertama kita membuat produk atau desain atau mengimpor data, mungkin data dari komputer lain, atau juga bisa juga didesain langsung di Z-Way 3D-nya. Selanjutnya di sini ada modeling untuk jig atau fixtures-nya. Nah, jig atau fixture ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Ade tadi, itu untuk membantu pada proses machining-nya agar pada 6 pergerakan itu sudah posisi dari desain kita itu sendiri sudah pas dan tidak akan ada pergerakan saat dilakukan machining. Selanjutnya kita juga bisa melakukan assembly pada Z-Way 3D. Seperti tadi dibilang juga, Z-Way 3D 2023 sudah memiliki fitur analisis. Dan juga di sini seperti biasa ada 2D drawing, situ ada BOM, dan kita bisa custom juga memberikan penjelasan-penjelasan lebih pada desain yang kita buat. Dan selanjutnya juga ada fitur CAM pada Z-Way 3D. Selanjutnya ini capabilities atau yang dimiliki oleh Z-Way 3D, yaitu powerful data exchange. Di sini untuk import dan ekspornya, di sini teman-teman nggak perlu takut kalau misalnya punya data atau dari bentuk data lain, di sini dari import hingga ekspor Z-Way 3D itu sudah bisa membaca banyak sekali. Dari ada Katia, ada SolidWorks juga bisa dibaca, dari Inventor itu. Jadi teman-teman nggak perlu takut kalau misalnya ingin mendesain pada tempat lain, mungkin yang di saat sudah membuat di sana dan dipindahkan ke Z-Way 3D itu tidak akan terjadi masalah. Dan juga jika kalian mendesain pada Z-Way 3D dan misal ingin disempurnakan lagi menggunakan contoh yang software lain, itu juga tidak perlu takut karena Z-Way 3D juga bisa mengekspor dengan banyak bentuk format seperti itu. Selanjutnya, di sini Z-Way 3D juga memiliki fitur repair, nature, dan analisis model, di mana repair itu saat kita mengimpor suatu data, terkadang ada beberapa bagian yang kurang sempurna terimpor. Seperti pada gambar di atas ini, ada bagian yang bolong. Nah, Z-Way 3D akan membantu kita dengan fitur repair dan heal untuk meng-heal bagian yang hilang ini dan menyempurnakan lagi desain yang kita miliki. Selanjutnya, ada yang namanya measure. Measure ini di mana saat kita mengimpor suatu data, misalnya, dan kita tidak memiliki history dari data itu sendiri, di sini Z-Way 3D akan membantu untuk mengukur ukuran-ukuran seperti lingkaran di sini atau panjang dari desain ini berapa. Z-Way 3D bisa mengetahuinya dari area, volume, massa, panjang, radius, diameter, hingga titik tengah dari desain itu ada di mana.
bisa terbaca langsung pada Z3D. Nah, Z3D juga bisa memiliki analisis. Analisis lainnya itu yaitu seperti thickness, ada draft analisis atau kemiringan dari desain yang kita punya, juga ada head analisis atau ketinggian dari desain yang kita punya. Nah, di sini kita bisa tahu dan bisa mengetahui atau bisa juga untuk menggambar ulang dari desain yang kita import tersebut. Selanjutnya ada efficient modeling. Di sini dibantu yang pertama ada parametric modeling, di mana Z2 di sini sudah memberikan mengedit suatu desain itu lebih mudah dan cepat dengan parametric modeling seperti pada contoh di bagian kiri di sini. Dan kemudian juga untuk masih kelebihan Z3D pada data-data yang diimpor itu kita memiliki direct edit. Jadi bahkan suatu data atau suatu desain yang tidak memiliki history dari pembuatan desain itu sendiri itu bisa diedit pada Z3D. Kita bisa mengganti besar atau kecil lingkarannya, atau kita bisa mengganti besar atau kecil filletnya, bahkan kita bisa mengcopy dari simbol atau bentukan-bentukan yang ada pada data yang kita import itu. Lalu selanjutnya ada solid surface hybrid modeling. Nah, di sini juga kelebihan dari Z3D itu sendiri adalah fitur untuk desain solid dan surface itu ada pada satu file yang sama. Jadi kita bisa saja mengedit suatu solid menggunakan surface ataupun sebaliknya. Jadi di sini seperti yang dibilang, efficient modeling itu sudah didapatkan pada Z3D. Selanjutnya untuk assembly design, di sini ada fast insert and constraint, assembly configuration, dan flexible sub assembly, 3D dan 3D BOM. Nah, di sini Z3D sendiri memiliki assembly dari basic constraint hingga mechanical constraint. Di sini juga kita memiliki fitur untuk assembly yang namanya interference check, di mana jika kita membuat assembly pada suatu desain, di situ saat kita menggunakan fitur interference check ini, kita bisa melihat apakah assembly yang kita buat itu sudah tepat satu sama lainnya, sudah cocok satu sama lainnya, sehingga tidak ada bagian-bagian yang di assembly namun masih bertabrakan antara satu sama lain. Hal-hal itu akan terbaca pada fitur interference check oleh Z3D. Di sini kita juga punya standard part library, di mana Z3D itu sudah memiliki library seperti untuk bolt, atau untuk mur, atau untuk bagian-bagian standar-standar kecil untuk pelengkap pada assembly itu sudah ada di Z3D, dan itu sudah mengikuti standar yang ada seperti contohnya standar ISO atau ANSI yang sudah ada di pasaran. Selanjutnya, kita memiliki dynamic section view. Dynamic section view ini seperti yang dilihat pada gambar di pojok kanan bawah itu. Jadi dari assembly kita bisa melihat atau menarik suatu panel, kita bisa melihat bagian tengah dari assembly yang kita buat itu tanpa kita merusak assembly yang kita buat. Jadi ini hanya untuk view saja, tidak akan merubah assembly yang kita buat atau merubah desain yang kita buat. Selanjutnya, seperti yang kita tadi sudah singgung juga, ada structural simulation sekarang. Pada Z3D 2023 ini, kita memiliki banyak simulation dari struktural statis, model analisis, heat transfer, hingga struktural dinamis. Seperti di sini, contohnya pada bagian kanan adalah displacement plot result yang biasa digunakan pada ada static analysis. Di sini kita memiliki linear static, kita bisa juga mengecek buckling dari suatu desain kita juga, non-linear static, juga hingga steady state dan transient dari suatu desain kita itu sendiri. Selanjutnya, di bagian kiri ini kita bisa lihat salah satu contoh visualisasi yang dimiliki oleh Z3D itu, ada yang pertama ada export view, dan yang satu lagi itu adalah animation. Di bagian kiri ini adalah export view atau melihat export dari assembly yang kita buat. Seperti biasa, Z3D juga memiliki fitur ini. Z3D juga memiliki fitur animation yang bisa kita lihat di kanan ini. Kita play. Fitur animasi dari Z3D, kita bisa lihat proses atau assembly dari desain yang kita buat. Ini fitur animasinya di bagian kanan, bisa kita lihat.
bagaimana sih kita mengassembly desain tersebut itu bisa dibuat pada animation di Z2 3D. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, ini ada bagian PMI dan 2D drawing. PMI itu apa? PMI itu kurang lebih sama seperti memberikan dimensi pada 2D drawing, namun PMI ini adalah pemberian dimensi pada suatu bentukan tiga dimensi. Seperti yang di kiri ini kita lihat, kita bisa memberikan dimensi-dimensi pada bentukan tiga dimensi. Kita tinggal menarik dimensionnya aja. Jadi di Z3D sudah memiliki fitur tersendiri untuk PMI-nya. Kita bisa memberikan dimensi-dimensi yang kita inginkan dalam bentukan 3D. Dan jangan takut saat kita pindahkan desain ini ke 2D drawing, PMI yang sudah kita buat pada bentukan 3D itu akan terbawa ke 2D drawing. Jadi saat di 2D drawing, kita nggak perlu untuk membuat atau memberikan dimensi dua kali. Atau jika mungkin di 2D drawing ada yang kurang pun bisa ditambahkan dengan sangat mudah. Di bagian pojok kanan bawah kita bisa melihat bahwa ini bentukan atau 2D drawing dari explode view dan juga pemberian BOM table-nya. Di BOM table ini kita juga bisa mengcustom dari stock size dari setiap komponen yang ada di assembly ini. Kita juga bisa melihat massa dari setiap komponennya, kita juga bisa melihat volume dan yang lain-lain banyak sekali customize untuk BOM table pada Z3D. Selanjutnya untuk bagian cam akan dilanjutkan oleh Mas Ade. Oke, baik. Untuk selanjutnya, selain dari tadi yang dijelaskan oleh Mbak Deva terkait mengenai 3D model yang ada juga simulasi kekuatan di Z2 3D yang terbaru ini. Nah, Z2 3D juga memiliki keunggulan untuk di fitur cam-nya. Jadi selain kita dapat membuat 3D modeling-nya, kita juga bisa langsung direct membuat program cam-nya di dalam satu software. Nah, di dalam Z2 3D ini bisa dilihat mungkin di sebelah kanan teman-teman, ini beberapa contoh untuk visualisasi pada proses untuk cam-nya dari Z2 3D. Kenapa Z2 3D cam ini memiliki beberapa capability? Yang pertama yaitu efficient tactic. Jadi dia punya proses untuk pergerakan tool-nya, untuk proses pemakanan benda kerjanya itu sangat efisien dengan berbagai macam metode pemakanan, sehingga dapat memberikan hasil produk dari hasil cam-nya ini yang baik, seperti itu, dengan hasil yang efisien. Dan selanjutnya ada powerful milling. Jadi untuk proses milling di dalam mesin CNC-nya nanti pada program cam dari Z2 3D ini, dia sangat baik dengan produktif roughing, untuk proses roughing, dan juga ada untuk finish, strategi finishing-nya. Jadi antara roughing dan finishing sudah otomatis dipisahkan, ada fitur khususnya, seperti itu. Dan untuk selanjutnya ada capability-nya yaitu safe verification. Jadi untuk memverifikasi pergerakan dari tool-nya. Jadi kalau misalkan kita sudah buat metode pemakanan dari cam-nya itu, bisa kita simulasikan pergerakan si tool-nya ini. Nah, ini sangat berpengaruh sekali terhadap safety nanti ketika di mesin. Seperti itu. Misalkan ada tool yang nabrak atau misalkan toolnya kegedean atau kekecilan, nanti bakalan terlihat di setelah kita verifikasi. Dan selanjutnya untuk Z2 3D ini kita juga sangat support sekali untuk berbagai jenis mesin seperti mesin turning, milling mesin ataupun milling turning mesin. Dan kita juga bisa melakukan customize pada prosesornya. Jadi kalau misalkan di sini kita punya mesin CNC yang prosesornya berbeda, kita bisa customize seperti itu. Dan sudah disediakan juga untuk post-processor yang pada umumnya sering digunakan, seperti post-processor untuk Panu Basic, yaitu Mitsubishi, dan yang lain-lainnya. Nah, untuk selanjutnya, mungkin setelah dari yang kita jabarkan tadi, dari
awal untuk konklusinya yaitu Z3D ini memang sebuah software yang memberikan all-in-one solution. Jadi untuk teman-teman di sini yang memang memerlukan software untuk di bidang engineering, Z3D ini sangat tepat sekali karena kita all-in-one solution. Dari mulai pembuatan 3D modeling, bahkan simulasi untuk kekuatannya, kita sudah support, sampai ke 2D drawing, dan bahkan sampai kepada proses untuk pembuatan program CAM-nya. Dan juga selain dari itu, kita juga tadi sudah jelaskan ada fitur untuk assembly-nya, untuk berbagai part apabila kita membuat sebuah produk yang terdiri dari berbagai macam part. Nah, untuk selanjutnya, kesimpulan selanjutnya yaitu kita sangat fleksibel sekali untuk pengolahan data ya, dari mulai untuk direct dari 2D atau 3D file, ataupun untuk memanage data. Tadi kalau misalkan repair ada misalkan data yang hasil dari import dari software lain atau format file lain yang rusak, misalkan surface-nya rusak, bisa kita perbaiki di Z3D. Dan juga kita dimudahkan dengan fitur-fitur measuring ataupun untuk analisis model yang tadi dicontohkan sebelumnya. Selanjutnya, kita memiliki keunggulan juga di flexible design. Jadi untuk proses mendesain, kita sangat fleksibel untuk hybrid modeling teknologi dari mulai untuk 3D modeling, bahkan kita direct 3D modeling dengan surfacing, seperti itu. Selanjutnya, kita juga punya direct edit tools untuk memodif bagian-bagian yang memang hasil dari importan tadi yang tidak bisa kita edit. Selanjutnya, untuk assembly dan standar library part, kita juga sudah ada part solution-nya untuk jig, untuk mechanical, untuk produk-produk mold, kita sudah support sekali. Dan untuk expert view dan juga untuk animasi gerak dari sebuah produk juga sudah bisa kita lakukan di Z3D seperti itu. Selanjutnya untuk CAE dan CAM-nya kita juga sudah support powerful untuk simulasi kekuatannya untuk CAE dan juga untuk CAM-nya kita sudah bisa support juga. Baik, untuk selanjutnya mungkin di sini kita akan langsung mendemokan bagaimana sih cara membuat jig di Z3D. Nah, ini untuk yang dicontohkan itu untuk pembuatan part, salah satu part aja yang akan saya contohkan pembuatannya. Kita import dulu misalkan yang akan kita buat jignya itu engine pipe ya, yang tadi dicontohkan ini untuk partnya kita import dulu dari format IJS. Seperti itu. Nah, ini dia untuk hasil importannya sudah terimport dan tidak ada kendala terkait import file. Yang akan kita buat yaitu untuk proses penyangganya, yaitu untuk pemosisian si engine part ini supaya dia bisa diposisikan sebagaimana mestinya nanti akan diproses machining untuk bagian si atasnya. Nah, ini pertama-tama kita untuk membuat blok dulu karena basicnya ini dari sebuah balok untuk proses penyangganya, penyangga si engine pipe ini. Nah, kita tinggal edit-edit aja ini untuk ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan saya masukkan di sini untuk panjangnya 110, lebarnya 55 mili, dan tingginya kita coba masukkan 70 mm. Baik, kita langsung oke aja. Nah, ini beberapa tool yang bisa kita manfaatkan di Z3D untuk mempermudah dalam proses pembuatan 3D modeling. Nah, ini ada salah satunya fitur lift, yaitu untuk membuat seperti apa ya ini namanya berstep seperti ini. Nah, ini hasilnya tuh kita langsung satu kali klik menggunakan fitur lift. Oke, dan selanjutnya kita juga bisa melakukan pemindahan untuk part. Misalkan ini kita akan move ke posisi tertentu, itu kita tinggal tarik-tarik aja dengan ada namanya fitur move. Jadi kita tinggal pilih part mana yang akan kita move, kita tinggal geser-geser aja posisinya dan disesuaikan dengan, karena tadi saya ingin membuat penyangga di bagian samping ini untuk menyangga si engine pipe ini, jadi saya akan mencoba mengatur si posisi dari engine pipe ini agar
menempel pada blok yang telah saya buat tadi. Oke, saya geser lagi ke arah kanan. Ya, kira-kira posisinya sampai di tengah-tengah blok yang tadi dan kita turunkan. Nah, ini apa namanya untuk proses pemegangnya ini, untuk part blok ini yang nantinya akan menyangga bagian si engine pipe ini dari arah bawah. Kalau sudah kita okekan saja. Nah, untuk selanjutnya ini kan ada yang bertabrakan ya antara si engine pipe dan juga si blok ini untuk penyangganya. Kita bisa langsung menggunakan fitur remove shape agar terbentuk bentukan yang sama dari hasil penggabungan antara si engine pipe dan si bloknya ini. Kita coba hide untuk engine pipe-nya. Nah, ini langsung otomatis yang tadinya hanya kotak biasa langsung terbentuk bentukan sesuai disesuaikan dengan engine pipe tadi dengan namanya fitur remove shape. Nah, kita juga kalau misalkan mau menutup bagian-bagian yang tidak diperlukan seperti ini, bisa kita gunakan fitur Direct Edit Simplify. Kita tinggal pilih aja surface mana yang akan kita tutup. Kalau sudah, kita tinggal okekan, dan nanti dinding yang cekung ini, kolam ini langsung akan tertutup dengan sendirinya, dengan fitur Direct Edit Simplify. Nah, itu bisa dilihat perbedaannya langsung hilang. Kolam yang tadi langsung hilang. Dan misalkan ini radiusnya akan kita hilangkan juga, kita bisa dengan fitur simplify juga. Kita tinggal klik-klik aja, pilih aja surface-nya, lalu kita OK-kan. Ini dia untuk proses pembuatan bagian part dalam jig untuk penyangga si engine pipe tadi. Oke, kita unhide lagi untuk engine pipe-nya. Selanjutnya kita akan membuat sketsa untuk proses nantinya akan kita extrude cut bagian yang menonjol ini karena nantinya akan berbenturan dengan bagian bloknya ini, penyangganya ini. Kita hanya perlu satu garis aja pada sketnya tanpa perlu kita buat sket yang utuh, itu bisa di Z3D dengan namanya extrude cut antara gabungan antara 3D dan surfacing. Jadi nanti nah kalau misalkan ini dari garis dia akan jadi surface. Tapi tenang saja di Zeta 3D untuk surface hybrid modeling dengan 3D itu sangat fleksibel. Kita tinggal pilih bagian mana yang akan di-cut lalu kita okekan. Nah, ini hanya dari sebuah garis aja kita langsung bisa meng-cut bagian dari 3D sebuah 3D. Seperti itu. Baik, ini untuk bagian penyangga bagian bawahnya saya contohkan sudah selesai. Ini hanya kita coba hide dulu ya. Oh ya, mungkin kita akan tambahkan misalkan di bagian sudut yang bersudut ininya biar bisa di machining memudahkan, kita kasih radius untuk toolnya nanti. Oke, kita kasih radius aja dan kita unhide lagi. Selanjutnya kita buat dulu untuk, kita juga bisa buat untuk hole-nya ataupun misalkan nanti pengikatan si part ini ya, penyangga ini ke base-nya, itu misalkan pakai baut, kita tinggal klik aja ada fitur hole. Nantinya kita bisa tinggal pilih ini untuk jaraknya, kita menggunakan dua referensi titik antara titik sebelah kiri dan sebelah kanan sana, kita kasih jarak misalkan dari titik pertama yaitu 15 mm. Dan untuk tipe dari hole-nya ini bisa juga kita custom, kita atur, misalkan diameternya kita masukkan sendiri, untuk diameternya bisa juga, ataupun kita menggunakan jenis dari hole yang lain, seperti untuk counterbore, kita tinggal pilih aja jenisnya, dan nanti untuk ukurannya misalkan untuk M10, nanti akan otomatis terbentuk lubang counterbore untuk ukuran M10, dan ini untuk tipenya true hole. Ini dia untuk hole-nya sudah selesai dibuat. Dan misalkan untuk hole yang sisi sebelah satunya lagi, bisa kita menggunakan fitur untuk mirror. Jadi kita copy dari satu lubang yang ada di sebelah kiri ini,
lalu kita mirrorkan terhadap sebuah plane yang ada di tengah-tengah dari garisnya ini, garis referensi ini kita klik. Ini plane tengahnya untuk mirrornya, lalu kita OK-kan lagi, dan ini dia untuk polnya langsung terbentuk dua buah lubang cutter board. Nah, itu kita unblend lagi untuk engine pipe-nya, dan ini merupakan salah satu contoh pemanfaatan fitur-fitur yang ada di Jetty 3D untuk membuat sebuah jig. Dan ini saya contohkan hanya satu part saja untuk proses penyangga bagian si engine pipe yang ada di sebelah sini. Oke, ini itu saja untuk proses contoh demo untuk dalam pembuatan desain untuk jig. Oke, untuk selanjutnya akan dipandu oleh Mbak Deva untuk mendemokan bagaimana simulasi pada Jetway 3D. Oke, terima kasih Mas Ade. Berikut adalah untuk demo live demo untuk pembuatan analisis di Jetway 3D. Ini kita ke bagian simulation, dan di sini kita seperti biasa memasukkan material dari engine pipe yang tadi udah kita buat. Di sini kita masukin, lalu kita berikan constraint. Yang pertama kita kasih untuk fix constraint dulu, seperti biasa. Lalu di sini selanjutnya setelah kita berikan fix constraint, kita akan memberikan pressure load pada engine pipe yang kita punya. Kita berikan pressure load di situ 100 MPa. Kita berikan untuk di bagian engine pipe yang satu lagi. Setelah diberikan pressure load, seperti biasa kita akan selanjutnya memberikan mesh pada engine pipe yang kita punya. Di sini saya memilih untuk menggunakan mesh yang advance dengan minimum dan maksimum size segitu. Setelah di-OK-kan, dia akan memproses untuk meshing pada desain yang kita punya. Di sini. Nah, setelah selesai di meshing, kita bisa langsung menarik result pada desain yang kita punya tersebut. Kita calculate. Setelah dikalkulate, dia akan mengkalkulate sesuai dengan constraint dan mechanical load yang tadi sudah kita tetapkan. Kita bisa lihat di atas sambil menunggu bagian sudah bagian calculating-nya. Di sini yang pertama muncul itu adalah analisis dari total displacement dari constraint dan pressure yang diberikan. Di sini juga ada banyak result, ada total displacement, ada average phone misses juga, dan juga ada element strain energy. Selain itu juga, kalau misalnya kita ingin menambahkan result yang lain, kita bisa new result display. Dan kita bisa lihat di bagian kiri itu ada beberapa result-result lain yang bisa kita pilih secara custom untuk desain yang telah kita analisis. Kita juga bisa mengeluarkan report untuk analisis yang sudah kita buat. Kita bisa pilih diganti namanya dan melihat reportnya itu akan dimasukkan kemana. Di sini saya ganti jadi engine pipe. Setelah itu, kita akan langsung mempublish analisis yang telah kita buat.
setelah dipublish, sesuai dengan pemilihan file yang kita pilih tadi, dia akan masuk langsung ke komputer kita. Kita akan lihat di bagian Jigsaw and Fixture dalam bentuk Word. Kita bisa lihat dalam bentuk Word, ini laporan dari analisis yang telah kita buat. Di sini kita bisa lihat detail dari laporannya. Sudah ada fotonya dan penjelasan dari tadi. Result-result yang telah kita plot. Di sini ada unitnya sendiri, ada material, dan lain-lain. Nah, berikut demo live demo dari bagian analisis pada ZW3D 2023. Selanjutnya, kita bisa masuk ke sesi Q&A yang akan dipimpin oleh Mas Juni. Ya, terima kasih untuk Mbak Deva dan Mas Ade atas penjelasannya mengenai pembuatan Jig and Fixture dengan ZW3D. Kita langsung masuk ke sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Langsung saja dinyalakan mic-nya. Mungkin untuk pertama-tama kita pilih dua pertanyaan terlebih dahulu ya. Ya, silakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Halo. Ya, halo Pak, ya, Pak Samsul. Saya tulis di chat pertanyaannya. Di chat, Pak. Tidak ada, Pak, di chat. Pak, ya, Pak Samsul ke saya ya, ini yang ya. Pak Samsul Hadi ya? Iya. Oh ya, Pak. Untuk pertanyaannya saya coba bacakan. Dalam permesinannya, semua penyangga yang telah digambar terkait dengan produk komponen yang mau dikerjakan dengan mesin berarti harus dibuat di machining dulu. Ya, gitu. Ya, Pak, betul. Tadi kan untuk komponen-komponen penyangga dari jig yang saya coba contohkan itu apa namanya? Diproduksi karena dulu custom, ya. Ya, karena dia custom kan ya. Untuk penyangganya itu produknya juga cukup rumit ya. Tadi engine pipe, jadi kalau misalkan mau kita megangnya itu agak susah gitu kan. Jadi apa namanya? Coba saya share screen-kan dulu. Berarti misalkan ada efisiensinya. Ini, kalau mau mengerjakan hanya sedikit kan sibuk dengan ganjalnya atau penyangga ini ya. Iya, Pak. Ini kenapa penyangganya harus dimachining? Karena produknya, terkait dengan produknya ini. Ini juga, Pak, engine pipe ini yang memang rumit untuk kita pegang. Tapi kalau misalkan produknya ada referensi, base referensi yang mudah untuk kita sanggah seperti datar-datar aja gitu ya. Ada sisi yang referensi datarnya itu bisa kita minimize untuk proses custom penyangganya seperti itu. Terus untuk mengetahui penyangga itu terlalu tebal apa ketipisan kuantitasnya itu ada analisis nggak? Misalnya ini terlalu kokoh kan boros. Nah, supaya minimal itu bagaimana ya? Oke. Okay. Baik, kalau untuk efisiensi penggunaan material ya Pak, di dalam penyangga ini memang yang paling cepat dan mudah itu dengan kira-kira istilahnya. Pertama itu kira-kira seperti apa ya, proporsionalnya kita seperti apa. Tapi kalau misalkan Bapak ingin lebih mengetahui lagi secara rinci dan detail mengenai kekuatan materialnya, bisa kita menggunakan analisis tadi Pak yang coba dicontohkan oleh Mbak Deva. Mungkin tadi yang dicontohkan Mbak Deva itu yang beban mekanik tadi. Iya, untuk misalnya bahan itu kalau dari baja penyangganya kuat ya, sangat kuat. Ya, begitu sangat diganti kuat. Aluminium ternyata enggak kuat, ya distorsi. Bagaimana mengetahui itu? Ya itu nanti di proses simulasinya bakalan ketahuan Pak hasil dari simulasi kekuatannya. Berarti jenis bahan dan dimensi mempengaruhi. Itu akan disimulasikan dulu ya. Iya Pak, nanti pas proses simulasi itu Bapak akan memasukkan parameter bahannya apa, dia kualitas bahannya seperti apa, seperti resisten maksimumnya, seperti itu. Bahkan Anda nanti bakal, mengerjakannya, Anda mengerjakannya ya? Misalnya produknya itu nggak terlalu banyak, hanya 20 biji. Kalau penyangga itu misalnya saya usulkan buat dari kayu jati gitu, kan lebih hemat, selesai kan dibuang, nggak mahal-mahal, gimana itu? Iya Pak, itu bisa disimulasikan aja. Bisa juga ya.
Bisa aja Pak kalau untuk proses itu. Ya karena artinya kan penyangganya setelah selesai nggak terpakai kan sayang-sayang kecuali jumlahnya ribuan sih bagus ini cocok ini. Tapi kalau terbatas hanya 20 biji untuk bentuk yang sulit karena ordernya ganti-ganti, nah penyangga ini dari logam misalnya kan jatuh mahal dan nggak tentu dipakai lagi. Bisa, misalnya Pak. Dari kayu kan bisa diminimalisir biayanya. Ya, dari kayu, dari resin, kadang dari semacam apa tuh namanya, semacam busa gitu kalau untuk yang part-part yang otomotif yang kayak bodi mobil seperti itu yang nggak boleh lecet ya Pak, karena terkena kontak itu bisa juga Pak. Ya mungkin pakai alas apa kanjel yang empuk mungkin dari karet atau apa ya, nggak luka karet, ya lecet. Seperti itu ya Pak, betul. Ya, cakep ya, tertarik saya ini. Jadi untuk jig itu kan biasanya konstruksinya lebih rumit. Ya, ini kan sudah ada T-slot yang lengkap itu kan tinggal nyisip kecil di situ saja. Biasanya kan jig itu ya konstruksinya dari basicnya. Kalau ini kan basicnya sudah ada landasan yang T-slot multiple itu ya. Iya Pak. Cakep betul. Juga. Ini softwarenya yang ZB Soft itu ya? Iya Pak, betul Pak. Harganya betul, memang berapa? Kalau untuk harga mungkin nanti akan dihubungi Bapak oleh Mas Juni ya Pak, kalau terkait harga nanti mungkin Mas Juni bisa diminta aja kontak Pak Samsulnya ini, itu Pak kalau untuk harga. Iya Pak, nanti kalau untuk mengenai masalah harga nanti Bapak bisa kontak saya saja Pak, nanti di akhir nanti saya bisa share nomor saya begitu Pak. Iya. Jadi Lohan. Bagus juga untuk lisensinya jari pengen lisensi. Iya Pak, gimana Pak Agus? Ini pakai software Siemens Vanuk atau apa bahasanya untuk camnya nanti? Untuk camnya nanti bisa Pak, bisa untuk Siemens bisa, Vanuk bisa. Jadi nanti bisa kita pilih untuk prosesornya. Yang ada direkomendasi apa? Vanuk sama Siemens. Ya tuh kelamaan, bos. Pinggir doang. Saya coba perlihatkan Pak di sini untuk pas konfigurasinya kita sudah support ke jenis Vanuk, terus Mazak, ada Miltronics, ya ada Siemens. Sebenarnya semua itu kompatibel ya? Iya Pak. Namun yang familiar sih biasanya pakai Siemens sama Vanuk sih yang sering saya temuin di lapangan. Begitu ya. Siemens ya? Iya, Siemens sama Vanuk. Ya, dulu saya pernah di training yang dari EMCO Austria itu, ya tahu itu Siemens Vanuk itu. Iya Pak, memang itu yang banyak digunakan. Dan machining juga. Nah, saya tadi yang sisip bertanya ya, kami ada mesin bubut itu mahasiswa itu menabrakkan. Mestinya kalau saya pikir ya antar tool itu enggak mungkin nabrak, tetapi itu nabrak 2-3 tahun diperbaiki enggak bisa. Yang buang satu mesin bubut VM100 mungkin serinya. Jadi kalau tool nabrak, toolnya saja misalnya cutter ya, patah ya. Tapi kalau bocaknya nabrak ke mesin, mestinya di program itu sudah mengantisipasi kamu nabrak badanmu sendiri mestinya tidak boleh terjadi. Itu mahasiswa salah program nabrak Kingsley, ya sudah dibenarkan, dibetulkan beberapa tahun itu nggak bisa teknisi mesin ke pabriknya sana, akhirnya ya nongkrong jadi museum itu satu mesin bubut CNC. Nah kalau di software ini apakah ada gitu ya? Kalau di software kita untuk analisis yang tadi atau bila ada yang nabrak, memang ya, sih. Ya, kalau nabrak tool-nya kan ahadnya atau cutter-nya gitu ya, itu normal ya karena program salah. Tapi kalau cak-nya itu nabrak badannya sendiri kan mesinnya tidak dimungkinkan itu. Ya Pak, kalau yang saya tahu ya Pak di lapangan, biasanya kalau ada cak nabrak itu. Itu memang ada kesalahan dari program mesin, bisa jadi. Nah, itu, waktu memprogram mesinnya dia mental, nggak boleh. Ini kamu nabrak, memukul badamu sendiri. Mestinya di situ ada konsernya yang melarang. Nah, kalau bisa diprogram kan bunuh diri. Oh, iya Pak. Kalau di ZT sebenarnya bisa aja sih Pak itu diakalin. Maksudnya
ada sebuah pengaturan bahwa Bapak memberikan batas, misalkan kamu toolnya itu gak boleh lewat dari sini, karena kalau lewat dari sini bakalan tadi seperti nabrak. Itu nggak ada apa proteksi intern itu? Kenapa Pak? Gimana? Artinya proteksi intern, pembuat mesinnya itu sudah mengeset sendiri kalau misalnya OLED atau cak cutter itu nggak mungkin nabrak dirinya, meskipun diminta diprogram tetap nggak mau. Kan itu mesti ada constraint dari dalam. Tapi kalau mau diprogram, nah ini kan bagi pemula kan perusak juga akhirnya. Ya Pak, itu tergantung jenis mesin. Ada yang memang sudah canggih sampai ke apa ya, ke dia ngebaca sendiri pas kalau misalkan ada program yang mancal gitu ya, yang nggak benar gitu, dia akan memberikan warning gitu, kayak kamu benar nih langkahnya sekian. Soalnya kalau sekian bakal nabrak ini. Nah, ada ya, juga yang maksud saya apakah setiap mesin ada self protection-nya gitu? Tergantung jenis mesinnya, Pak. Oh, ada mesin yang memungkinkan gitu ya? Ada, Pak. Oh, itu yang ya mungkin tipe, gitu. Ya, mungkin tipe mesinnya yang Bapak tipe apa gitu kan, terus mereknya apa. Biasanya kalau yang kita jual itu mesin Hyundai, Pak. Hyundai dari Korea. Korea. Itu. Itu biasanya pas kita masukkan misalkan dimensi tool yang salah aja, dia akan ngasih warning kayak beneran nih toolnya dimensi sekian, karena nanti nabrak loh gitu, kayak ada warning gitu ya, dulu. Tapi masnya bilang nabrak itu kan, kalau nabrak toolnya dari panjang misalnya 5 cm terus dia bergerak 4 cm nabrak patah, oke lah memang itu wilayah program kerjanya. Tapi kalau sampai pemegang cutternya tadi nabrak badannya, nah itu yang mestinya tidak dimungkinkan dari pabriknya sono. Iya, supaya Pak, ya pengguna itu lihat aja ngawur-ngawur apa keliru, ya manusia kan ada hilafnya. Iya. Itu nggak terjadi, iya, Pak. Bunuh diri. Iya, Pak. Oh, ya, terima kasih Mas. Iya Pak, sama-sama Pak. Selanjutnya ada pertanyaan ini sebentar dari Pak Setiawan Yudi. Itu pertanyaannya, kalau di Z2 3D itu misalkan kita buka di software lain, itu constraint-nya nanti hilang atau tidak ya? Misalkan dari inventor ke Z2 3D ataupun sebaliknya. Bisa dibantu dijawab Mas Ade atau Mbak Deva? Mbak Deva mungkin. Oke. Okay. Saya akan membantu menjawab. Untuk dari constraint sendiri itu biasanya mungkin kalau misalnya dari assembly, dari misalnya assembly-nya itu dari inventor lalu di import ke Z3D itu memang kadang ada beberapa constraint yang hilang. Jadi harus disempurnakan lagi setelah diimport dan harus dicek apakah constraint-nya itu hilang atau masih tetap di sana. Biasanya dari beberapa case import dari, kalau misalnya udah disembly dari software lain, itu biasanya seperti itu, Pak. Ya. Mungkin apakah ada pertanyaan lagi dari yang hadir? Untuk software ini minimum ya, laptop itu minimum memorinya berapa besar ya? Karena gak semua mampu kan. Untuk kebetulan besarnya, untuk kalau Z2 3D ini bisa dibilang software yang unik Pak, karena dia itu untuk spek komputer atau spek laptop atau spek PC-nya itu tidak perlu tinggi-tinggi. Contohnya aja installernya dari Z2 3D itu hanya 1,43. Yang dimana pada umumnya software itu mayoritas itu 17 sampai 20 GB ke atas. Sedangkan Z2 3D itu hanya 1,43. Begitu Pak. Kalau untuk speknya nanti coba saya WhatsApp ya Pak kalau untuk spek lebih jelasnya. Iya. Saya lupanya simpannya di mana. Nanti akan saya share ke Bapak. Akan saya WhatsApp ke Bapak. Iya, karena install ke laptop kadang menjadi beban. Wah, ini mesti komputer tersendiri untuk kerja-kerja gini, enggak bisa yang praktis di tenteng itu. Terutama kalau untuk ngajar, apakah mesti ke lab dulu, enggak bisa khusus bawa laptop pribadi yang enggak bisa didemukan atau ditunjukkan itu. Artinya minimum berapa atau spek minimum supaya ya pantas untuk bisa dipakai fleksibel ke sana kemarin.
nanti akan coba saya WhatsApp ke Bapak untuk spek minimumnya dari ZW3D. Kalau untuk yang lainnya, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan nih Mas Yuni dari siapa? Bapak Insan Gunawan. Katanya apakah di ZW3D ada fasilitas membaca kode G atau kode M? Atau ada semacam mesin simulasi untuk bagian CAM, mungkin bisa dibantu jawab Mas Ade. Oh, 5656 berapa? Oke, baik, untuk pertanyaannya akan coba saya bantu jawab. Jadi kalau di ZW3D ini untuk fasilitas membaca G-code, misalkan kita punya G-code terus mau dibaca di ZW, itu belum bisa, Pak. Jadi bisanya tuh kita bikin program di ZW baru kita keluarkan G-code-nya. Seperti itu. Tapi kalau Bapak punya dibalik itu punyanya G-code-nya, terus pengen dicoba di ZW disimulasiin atau dilihat bagaimana gerak tool-nya, itu belum bisa. Itu biasanya pakai software lain yang khusus buat membaca G-code. Jadi untuk verifikasi G-code, itu ada software lainnya. Nah, bukan dari ZW3D, seperti itu, yang biasa sering digunakan. Kita juga dari ZW3D, misalkan udah keluar nih G-code-nya, mau kita coba di software yang lain itu, yang tadi buat melihat gerakan tool-nya bisa juga. Seperti itu. Tapi kalau dari ZW3D sendiri, kalau kita punya G-code, terus kita masukin ke ZW, itu belum bisa. Nah, kalau untuk fasilitas untuk mesin simulasi, kebetulan kita memang belum support untuk full mesin simulasinya, walaupun kita ada, sebenarnya ada add-on-annya di fitur full machine simulasi, namun nyatanya untuk full machine simulasi ini masih belum bisa dikatakan layak untuk digunakan secara umum seperti itu. Masih dalam tahap pengembangan seperti itu, Pak, kalau untuk mesin simulasinya seperti itu, Pak. Jadi belum bisa sampai full satu mesin simulasi seperti itu. Nah, makasih Pak Ade. Iya Pak, sama-sama. Kalau maaf satu lagi Pak Ade, kalau misalnya tadi mesin simulator ya, jadi kalau saya running processor keluar G-code, berarti dia di add-in atau software beda berarti ya? Processor keluar G-code, itu di ZW bisa Pak? Sampai keluar ya, mesinnya, G-code? Terus mau saya coba lihat pergerakan tool-nya, berarti di software lain gitu? Atau ya. Di ZW bisa kita lihat pergerakan tool, kayak misalkan ada yang nabrak, tapi kalau kita buat modelnya, buat cam-nya, itu di ZW tersebut. Tapi kalau dari misalkan dari software ya, cam lain, Bapak punya G-code-nya, itu nggak bisa Pak dibaca. Okay. Kalau misalnya saya ada kebermasalahan dengan post processor, apa bisa request ya? Misalnya post processor-nya nggak ada di list-nya situ, mesinnya mungkin unik lah gitu ya, bisa ya, ya gitu. Itu bisa disesuaikan untuk post processor, nanti kita akan coba bantu juga karena memang dari pihak ZW Soft pusat juga ada kesempatan buat istilahnya customize untuk tadi post processornya, kalau misalkan tidak ada post processor yang sesuai dari list yang tadi. Gitu. Oh, okay. Terima kasih Pak Ade jawabannya. Ya Pak, sama-sama. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Hasan nih ke saya. Pak Ade bisa simulasikan untuk fitur split? Maksudnya fitur di... sebentar. Di modeling, Pak Ade. Baik, Bapak Hasan sambil menunggu, saya coba ada pertanyaan lagi nih sambil menunggu Mas Hadi siap-siap. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Setiawan Yudi, itu
kalau misalnya ada part sheet metal yang di inventor dan dibuka di ZZ3D, apakah kayak faktornya itu berubah? Nah, untuk sheet metal atau model yang diimport ke ZZ3D, karena ZZ3D ini memiliki fitur sheet metal sendiri, itu biasanya dari desain yang diimport harus di-convert ke sheet metal di ZZ3D itu sendiri. Seperti dipastikan di mana bagian bengkok dan bagian yang stationary-nya. Nah, setelah itu, di ZW3D sendiri itu juga bisa mengecek bagian K-Factor dan meng-custom juga K-Factor untuk bagian sheet metal. Selain itu juga, untuk K-Factor dari ZW3D sendiri itu, dia udah mempunyai beberapa library untuk K-Factor yang dimiliki oleh material-material yang sudah ada di pasaran. Seperti itu, Bapak. Oke, boleh kembali lagi ke Pak Mas Ade. Nyalain mic-nya, Dek. Dek, tolong dinyalakan mic-nya. Halo. Halo. Oh ya, udah ya. Oke, sebentar, ini saya masih sedang siapkan. Oke, baik Pak, untuk contoh penggunaan fitur split, coba saya share screen. Oke, Pak. Sudah terlihat ya screen saya? Iya, sudah Pak. Oke, baik. Misalkan kita punya sebuah surface, ya misalkan ini surface-nya lempengan, satu lempengan, terus kita punya referensi lain, misalkan sebuah garis yang akan nanti dijadikan referensi untuk men-split si satu surface ini. Kita coba exit saja dulu si sketch-nya. Nah, di sini untuk fitur yang ini kan ya Pak, split ini ya? Iya, betul Pak. Ya, misalkan ini pakai yang split with curve. Jadi, kita harus punya satu buah face-nya atau surface-nya dan juga referensinya satu buah curve atau garis untuk nanti pembaginya. Atau yang ini ada split with face, nanti untuk referensi meng-splitnya itu dari sebuah plane atau sebuah surface lain gitu. Nah, contohnya ini untuk yang referensinya garis, saya tinggal pilih aja ini yang split with curve. Saya tinggal pilih yang pertama referensinya surface-nya itu tersendiri. Lalu yang kedua saya pilih kurvanya atau garisnya. Nah, lalu saya okekan. Nah, ini jadi kita akan yang tadinya satu surface akan jadi terpisah dua. Ya Pak Ade ya? Iya, jadi dua surface yang berbeda seperti itu. Nah, misal bentukannya itu solid yang kalau surface gitu. Oh, kalau ini khusus di fitur supply di surface. Kalau mau di solid itu namanya yang divide ini, Pak. Divide sama trim. Jadi divide ini ngebagi dua sama sih referensinya ini biasanya kalau ini sebuah plane. Jadi ada cutting-nya nanti saya coba contohkan. Coba itu aja, Pak. Maksudnya surface itu di extrude jadiin solid. Oke, sebentar. Ini misalkan saya coba punya balok. Lalu saya coba bikin spline. Lalu saya exit. Nah, ini dengan fitur divide. Misalkan base-nya ini, lalu cutting-nya. Oh, ternyata dia untuk dibikin surface dulu mungkin ya, Pak? Iya, Pak, betul.
Pilih divide, lalu sumri tadi ininya. Kurang panjang. Di action aja Pak De. Nah, ini untuk apa referensi cuttingnya surface yang spline tadi. Ya, ini jadi dua buah. Nanti jadi beda kan ya? Jadi nggak nyatu ya? Iya, Pak. Saya coba pindah ke set. Nah, ini jadi dua set yang berbeda. Oh, dia pakai divide berarti. Satu pertanyaan lagi, Pak, yang masalah remove set. Oke, ya. Nah, seandainya kita udah ada blok itu ya. Misalnya blok yang tadi Pak Ade buat. Nah, nanti kita memotong pakai mungkin apa ya yang kontur berantakan lah shape-nya, shape konturan lah. Nah, itu kondisi blok itu harus lebih kecil dari benda potong atau bisa lebih besar dari benda potong untuk remove itunya. Itu sebenarnya fleksibel sih Pak, mau lebih gede atau lebih besar nanti akan berpengaruhnya ke bentukan hasil dari gabungan dua itu. Jadi nanti akan lebih terbentuknya seperti apa. Oh, jadi misalnya kopong di tengah gitu ya, misalnya bloknya lebih gede gitu ya. Iya, seperti itu, Pak. Oh, gitu, siap. Kayaknya cukup itu dulu, Pak Dek. Oke, baik, Pak Hasan. Terima kasih, Pak Dek. Iya, sama-sama. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke acara terakhir kita, yaitu pembagian doorpress. Untuk doorpress-nya mungkin bisa dibantu oleh Mbak Deva. Karena Mbak Deva yang akan share screen. Silakan Mbak Deva. Maaf, sebelumnya Mas Jini ada satu pertanyaan lagi terakhir ya. Silakan. Dari Bapak Rahar Lian Ahmad, ditanya, katanya apakah ZW3D bisa tampilkan shaded pada potongan isometrik? Oke. Mungkin Mas Ade boleh bantu demokan lagi Mas Ade? Bagian contoh untuk shaded pada potongan isometrik. Sorry. Section view berarti kan? Iya. Oke. Oke, mungkin saya coba hapus dulu. Nah, ini untuk di dalam ZW3D ini. Nah, misalkan kita mau melakukan section. Secara 3D ya, ini sebenarnya karena bendanya aja yang terlalu simple. Harusnya kalau bendanya agak berstep atau rumit, nanti bakal kelihatan. Nah, nanti di sini kita akan ada pengaturan untuk memunculkan atau istilahnya kita kasih set garis dari sectionnya atau tidak. Seperti itu. Bisa kita munculkan seperti ini di pilihannya di sini bisa kita untuk spacing-nya juga bisa kita atur jarak antar garis potongannya dari section-nya seperti itu. Jadi bisa ya untuk di satu 3D. Mungkin sudah terjawab. Mungkin saat itu bisa langsung Mbak Deva untuk di share untuk pembagian door price-nya. Oke. Ini jadi kita akan membagikan door price dan beberapa hadiah ya Mas Jimmy ya. Okay. Untuk beberapa pemenang dan itu berdasarkan absensi yang udah diisi dari awal acara sampai sekarang. Saya coba share screen. Nah, ini untuk nama-namanya. Ini untuk yang doorpress dulu, Mas Jimmy, ya? Apa? Yang doorpress dulu. Ya, yang doorpress dulu. Yang MOOC deh, boleh. Oh, yang MOOC dulu ya? Ya. Ayo, ini untuk yang MOOC dulu ya. Untuk 3 orang ya? Untuk 2 orang. 3 orang.
tiga orang mock, kita coba spin. Ada untuk M. Kaisar Sharkowi. Apa ada, masih ada dalam Zoom? Ada. Oke. Okay. M. Kaisar Sharkowi, boleh dicatat ya Mas Juni ya? Apa namanya untuk yang ya? Mendapat hadiah? Mendapatkan ya? Hadiah mock. Silakan apa, langsung kontak saya saja ya, langsung PC saya di WhatsApp untuk mengirimkan alamatnya. Begitu. Ya, silakan dilanjut Mbak Deva. Oke. Selanjutnya ini masih untuk MOOC ya? Iya. Masih untuk MOOC lagi. Untuk Bapak Ahmad Hanif Firdaus, apa masih ada di dalam Zoom? Ahmad Hanif Firdaus. Bapak Ahmad mungkin boleh, kalau nggak on di mic, boleh di chat. Kalau nggak ada gimana nih Mas Juni, mau diundi lagi atau gimana? Pak Ahmadnya masih ada nggak? Bapak Ahmad Hanif Firdaus, apa masih ada? Kalau nggak ada mungkin diganti aja. Oke, sayang sekali ya Bapak Ahmad. Kita untuk MOOC lagi, kita undi lagi. Untuk Bapak Rizky Pratomo. Bapak Rizky Pratomo. Hadir. Oke, okay, hadir. Nanti Pak Rizky jangan lupa kontak saya ya Pak. Untuk menunjukkan alamatnya. Oke. Okay. Selanjutnya masih untuk MOOC ya? Masih ya. Untuk MOOC. Kita undi lagi. Itu yang dapat ada Bapak, oh ya Bapak Yudi. Bapak Yudi masih ada di dalam Zoom? Ada, oke. Okay. Bapak Yudi masih ada di dalam Zoom? Sekali lagi Bapak Yudi, kalau misalnya masih ada di dalam Zoom, kita undi, kalau misalnya nggak ada, kita undi lagi nih. Bapak Yudi. Ini, ya, sudah chat saya kok. Sudah chat. Chat. Oke, okay, berarti Bapak Yudi juga oke. Okay. Selanjutnya ada apa, Mas, ini? Mousepad. Mousepad berapa? 3. Ada 3 mousepad, kita undi lagi ya. Untuk mousepad. Yang pertama itu ada, siapa nih? Bapak Arif Indrawan. Bapak Arif Indrawan, apa masih ada dalam Zoom? Bapak Arif Indrawan, boleh memunculkan diri jika masih ada di dalam Zoom? Boleh chat juga, kalau memang ya. Tidak ada mic. Hadir ke, ada nge-chat saya. Oke, okay. Bapak Arif Indrawan, boleh. Selanjutnya masih untuk mousepad ya? Ya. Masih untuk mousepad. Kita undi yang dapat adalah Bapak Migraj Taruna Nagara. Hadir. Oke, mantap. Nanti jangan lupa untuk personal chat saya ya, Pak. Oh iya, bisa, Pak. Oke, siap. Satu lagi untuk mousepad terakhir. Untuk mousepad terakhir didapatkan oleh Bapak Cephari Raya Diputra. Ya, terima kasih. Oke, hadir. Oke, berarti sekarang masuk ke undian untuk door prize-nya. Boleh dijelasin Mas Juni, door prize-nya apa? Door prize-nya kita ada 2 license untuk 3 bulan. 2 license Zero Trading untuk 3 bulan. Ya, jadi door prize-nya itu ada untuk 2 orang yang beruntung, ada license gratis selama 3 bulan. Oke, bisa langsung kita undi ya. Oke, Bapak Agung Dwi Sabto. Apa ada Bapak Agung Dwi Sabto? Pak. Oh, coba lihat. Ini ada dapatnya license.
Oke, okay, ada. Ada. Nanya, ada nggak? Oh. Belum ada yang ngechat nih. Belum ada yang chat saya juga. Belum ada yang ngechat, berarti diundi nih, sayang banget ya Bapak ya, Agung. Apa namanya, tunggu sebentar. Oh, hadir, Dwi S ya. Dwi S, oke okay, hadir. Oh, kan. Selamat Bapak mendapatkan lisensi gratis selama 3 bulan. Oke, okay. Untung nggak ada bapaknya ya. Satu lagi nih, door prize untuk lisensi gratis juga. Kita undi. Siapa nih? Bapak Joko Purwoko. Bapak Joko Purwoko apa ada? Bapak Joko Purwoko. Bapak Joko Purwoko boleh on mic atau chat salah satu. Bapak Joko Purwoko dapat request nih Bapak, ada nggak nih? 5, 4, 3, 2, 1. Duh, sayang banget nih Bapak. Berpesnya nggak dapat, kita undi lagi ya. Ya, silakan. Oke. Okay. Siapa nih sana? Ibu Nila Alia. Hadir. Oh, Ibu Nila Alia hadir. Oke. Oke. Oke, selamat kepada para pemenang. Untuk closingannya boleh dibawakan oleh Mas Juni ya. Iya. Ya, selamat sekali lagi untuk para pemenang door prize. Sudah masuk ke sharekin saya? Sudah. Oh iya. Ini adalah kontak saya. Jika ada yang ingin bertanya mengenai Z2TD, bisa langsung kontak saya. Atau tadi untuk orang-orang yang beruntung yang mendapatkan door prize, jadi ada yang dapat MOOC, ada yang dapat mousepad, atau ada yang dapatkan license tadi dua orang, itu langsung kontak saya ke nomor ini, langsung kirimkan alamatnya. Begitu alamat, namanya, serta nama, apa bisa dibilang nih, nama akun Zoom-nya ya. Takutnya namanya di sini kan saya lihat ada yang banyak nih namanya, ada yang macam-macam, ada angka-angka. Tolong di-share juga namanya itu juga. Oke, untuk terakhir, saya boleh minta tolong. Foto ya? Iya, tolong dinyalakan cam-nya sebentar untuk dokumentasi. Okay. Silakan sebentar aja. Kita tunggu ya on cam sampai 3.40 ya. Ya, boleh. Mungkin ada yang, kalau ada yang mau perlu nyisir, perlu nyisir dulu, nggak apa-apa, kita tungguin. Boleh. Ayo yang belum on cam masih banyak nih. Ditungguin sampai 3.40 ya. Jadi, Deva yang ini ya. Yang kasih Baba ya. Yang belum on cam, boleh on cam. Ini masih banyak ini yang ya, belum. Ini masih banyak yang belum on cam nih. Jangan malu-malu. Cuman foto sebentar aja. Ayo yang lain. Oke, langsung aja. Ya udah deh, langsung aja. Untuk halaman pertama, 1, 2. Oke, sebentar. Selanjutnya, untuk halaman kedua, 1, 2, 3. Oke. Dan untuk halaman terakhir. Oke. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak Neva. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya yang telah hadir pada webinar pada
webinar kami pada siang hari ini. Semoga apa yang kita share pada hari ini itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semua.